dan lawyer saya juga meminta surat permohonan minta maaf dari TV One. Saya tunggu. Memberikan waktu Nirina banyak untuk TV One dari jam 5.30 pagi ini untuk memberikan wawancara dan juga memberikan semua pikiran Nirina dan juga pengalaman Nirina untuk Nirina bagi di TV One. Tapi apa yang terjadi pas lagi Nirina tadi, dari pagi loh Nirina, dari jam 5.30 sampai detik ini Nirina belum selesai melakukan wawancara. Tapi apa yang terjadi, TV One menjebak Nirina live bersama seseorang yang adalah mengaku kuasa hukum dari tersangka Riri Kasmita, yang kita ketahui bukan dia. Kalaupun itu dia lawyer baru, oh come on, banyaklah pasti lawyer-lawyer yang pada saat seperti ini yang bermunculan. Tapi masa dikasih sih panggung sama TV One? I'm very disappointed. Dan saya dan lawyer saya juga meminta surat permohonan minta maaf dari TV One. Saya tunggu. Para ahli waris mengetahui karena hampir semua ahli waris yang ingin bicara. Sorry, baik saya akan Pak Nirina, saya akan berikan kesempatan Pak Nirina. Tapi tunggu dulu. Enggak bisa. Mbak dengerin saya dulu. Tidak, saya mau waktu sekarang. Kami taunya hari ini sama BPN Jakarta Barat, bukan sama lawyer yang saya enggak tahu, enggak pernah lihat surat kuasanya, ngomong asal-asalan, enggak ada bukti. Ya. Gitu loh. Jadi gini ya, maaf ya Mbak ya. Tapi saya kecewa sekali sama TV One karena saya memberikan waktu saya untuk memberikan klarifikasi tadi, tapi untuk berbicara dengan BPN. Tidak diberitahu bahwa ada lawyer yang baru datang kemudian mengambil waktu saya dan menjelaskan asal-asalan. Ya. Jadi terima kasih TV One untuk memberikan panggung kepada orang-orang yang tidak ada layak sini. Mbak, kalian tinggalkan ini. Terima kasih. Dan Mas, silakan mau ngambil panggung kan? Silakan. Ya. Mbak Nirina, kita juga sudah bersama dengan dari BPN, Pak Taufikul Hadi. Baik. Baik, pemirsa, langsung saja mungkin kita juga akan berikan kesempatan Pak Taufikul Hadi. Pak Taufikul, bagaimana bisa melihat hal ini? Marak terjadi kasus sengketa tanah, mafia tanah.